Warga Magetan, Jawa Timur, digegerkan penemuan mayat di dalam kamar pijat tunanetra milik kantor Dinas Sosial Magetan, berada di Kelurahan Tawang Anom, Kecamatan Magetan. Penemuan mayat seorang pria pelanggan pijat di rumah tunanetra ini ditemukan pertama kali oleh tukang pijat tunanetra dimintai tolong memijat korban bernama Mujiono, 51 tahun, warga setempat. Namun sebelum tukang pijat melakukan pemijatan, korban yang berbaring di ranjang kamar pijat tak lagi bernyawa. Mengetahui hal itu, tukang pijat melapor ke kelurahan, ditindaklanjuti petugas. Mendapat laporan tersebut, petugas kelurahan Polsek Tim Inavis Polres Magetan melakukan olah TKP. Identifikasi korban, memastikan penyebab kematian korban. Ada teman pendamping yang kesini, karena memang dihubungi yang pertama oleh netra, tunanetra yang melakukan pemijatan. Pada saat kesini ternyata sudah almarhum. Dan kemudian menghubungi kami, terus kami datang ke sini, terus kami mencoba cross check dengan Pak Cu yang melakukan pemijatan. Ternyata saat pemijatan tidak ada masalah sebelumnya, informasi dari Pak Cu. Karena Pak Cu juga, karena netra juga tidak bisa melihat lebih detail ya kondisi pasien. Nah, ternyata sudah ditangani kurang lebih 20 sampai 25 menit, 30 menit lah. Saat di menit yang ke-25-30, si pasien ini tadi minta untuk, kan pada posisi tengkurap ya, minta untuk rumah. Pak Aju menyampaikan, sih belum waktunya. Tapi wis, karena katanya kecapean, capek rumah sendiri, dan ternyata saat rumah itu sudah dalam kondisi ngor. Ini langganan, langganannya Pak Ju. Langganannya yang micet ini tadi. Warga mana? Warga Kebaran, Kelurahan Tawang Anom, Magetan. Pak, kalau pasien datang sini keluarnya apa? Ya, yang bersangkutan tadi saya minta info dari Pak Ju yang memijit, ya hanya capek-capek. Capek-capek ya. Capek-capek kesininya naik ojek. Dari tim medis dari Puskesmas Candirejo, Kepergiana, dan dari unit identifikasi Polres Magetan, sementara tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan ataupun tindak pidana. Dari informasi dari pihak keluarga, itu memang yang bersangkutan sudah mengalami sakit sejak lama. Jadi sudah sakit sejak lama, hari ini tidak enak badan, akhirnya tadi pijat, mungkin dimungkinkan terjadi serangan jantung. Ada barang yang diamankan dan barang yang diamankan? Untuk barang yang diamankan tidak ada. Jadi hasil tadi pemeriksaan luar, yang bersangkutan membawa minyak kayu putih. Jadi kan menandakan yang bersangkutan sudah tidak enak badan. Hasil olah TKP, identifikasi korban tewas akibat serangan jantung. Kemudian jenazah diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan di TPU desa setempat. Dari Magetan, Tim Liputan, Garda TV.